Enggak enak, ulang. Selamat Allah. Selamat datang di channel Ziva pastinya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe channelku. Jadi guys, selamat datang di channel Ziva Magnolia. Kali ini aku mau ngasih tahu semuanya yang akhir-akhir di handphone aku, ngerti gak sih? Pokoknya kayak sesuatu yang aku lakuin terakhir di handphone aku, entah foto aku yang paling terakhir, terus lagu yang lagi aku dengerin terakhir kali dan lain sebagainya, kayak gitu kan, ngerti kan? Pokoknya gitu deh. Langsung aja ya kita bahas. Home screen. Nah. Ini. Gue harus dijelasin nih. Aduh malu. Ya biasa lah ya. Ini aku. Ini. Tada. Kalian tau lah ya, nggak usah aku jelasin. Malu aku jelasinnya. Jelas terus. Ya pokoknya. Menurut aku foto ini estetik aja gitu. Jadi aku jadiin aja deh. Fotonya ini lagi jalan-jalan di M Block. Enggak malam, ini sore. Sore mingguan. Tapi bukan hari apa ya ini? Aku lupa. Pokoknya waktu itu temennya yang cowok ini, aduh apaan sih kok awkward banget, temennya Biel itu ngajakin foto-foto, hunting foto gitu, terus akhirnya ya udah kita difoto-fotoin gitu di hari itu. Siapa chat terakhir kamu di WhatsApp? Chat terakhir aku di WhatsApp ya, aku karena aku sebenarnya jarang buka WhatsApp, jadi ini tuh ada 3 chat yang aku pin itu ada Kak Andra sama kakakku, terus ada kakakku dan Kak Andra. Jadi tuh tiga-tiganya tuh kayak grup yang isinya aku, Kak Andra, Kak Dea, terus ada Kak Dea sama Kak Andra yang aku pin. Terus kalau yang terakhir ngechat aku sih ada ini, ada Zivelas gitu, dia ini ada surprise gitu buat Zivelas sebenarnya, karena aku baru aja 1M viewers di YouTube-ku, laguku yang terakhir, yang sampai kapan. Jadi surprise-nya adalah aku mau zoom sama mereka, dan salah satu admin Zivelas Official dia nge-WA aku untuk kapan bisa zoom-nya gitu. Apa ya, coba ya kita lihat. Riwayat. Nih. Peter Sweet by Najla. Love banget sih. Sumpah aku tuh kayak, ya kalian tau lah ya, aku suka yang manis-manis. Waktu itu emang kebetulan lagi pengen aja yang manis-manis. Ya udah deh, apalagi kalau bukan Peter Sweet by Najla. Waduh, apa ya? Aduh, kok aku takut. Oh, tapi nih guys, terakhir. Aduh, aku berasa ini ya, kayak jadinya mau ngode, padahal ini aku nggak sengaja ke screen, enggak sih. Emang sengaja mau screenshot. Aku tuh lagi parah sih, kan lagi suka banget kan sama foto ini. Kayak keren aja gitu. Yang ini. Baru ngupload ini di TikTok, guys. Siapa yang terakhir kali ditelepon?
Coba ya kita lihat di sini ya. Kak Andra. Eh kasar banget, maaf ya. Aku namain Mahalin. Mahalin pip. Nah, ini juga aduh, kasar banget sih dari tadi, Kak. Tolong nih. Nah, kalau Kak Andra itu manajerku. Nah, dia nelfon tapi enggak aku angkat. Soalnya warna merah. Maaf ya Kak Andra. Terus kalau ini bawahnya itu boleh di sensor aja ya, Kak. Kasar ini. Ini sahabat aku. Aku kemarin lagi cerita-cerita aja sama dia. Comic ID. Comic ID nih. Nih guys, ini belum aku buka juga sih. Tuh, jadi dia itu isinya komik-komik anime. Gara-gara aku tuh lagi suka banget anime kan. Terus banyak yang apa namanya? Film-film yang belum dilanjutin tapi ada di komik. Jadinya aku bacanya di sini. Ya. Oke. Nih guys, kelihatan ya dari sini nih. Don't you worry about a thing. Nah, iya ini lagunya Stevie Wonder. Jadi aku kan kalau naik mobil pasti harus dengerin lagu apapun gitu. Terus aku lagi dengerin lagu, lagi dengerin playlistku yang Stevie Wonder. Ini emang lagu-lagunya Stevie Wonder. Emang lagi pengen aja dengerin lagu. Ow. Eh? Maaf. Bentar. Siapa yang buka? Bukan aku nih. Bentar. Nonton diri sendiri. Nih. Yang ini loh, yang eksperimen. Oke. Last post. Nah ini baru nih. Baru ku upload. Ini tuh jadi gini. Kemarin aku baru pulang habis shoutout with Idol. Terus ini kan aku makan. Pas lagi makan, toilet yang biasanya tuh rusak. Terus jadinya disuruh ke atas. Terus pas ke atas, jackpot, dapat spot foto bagus. Jadi kayak entahlah ya, itu emang studio atau bukan, tapi itu kayak saat-saatnya tuh bagus-bagus banget. Jadinya pas aku foto jadi bagus. Nih guys, sebenarnya ini kayak gitu deh. Tadinya tuh fotonya sampai bawah, tapi karena nggak bisa jadinya kayak gini. Jam berapa terakhir kali awal? Hahaha, aduh banyak banget tau. Lihat deh alarmnya. Lihat. Sampai jam segini pun aku setengah set alarm. Aku terakhir tuh jam 7 sih. Tadi tuh aku bangun jam 7 pagi soalnya. Yang ku ingin. Karena harus tahu dong. Karena ya biasa lah ya. Aku tuh misalnya aku ada acara jam 11. Nah, jam 11 aku tuh dari rumah itu paling nggak prepare 1,5 jam. Jadi jalan dari rumah itu jam 9:30. Nah, berarti aku harus bangun sekitar jam 7. Jam 7, karena aku anak yang ngantukan, jadi aku harus paling nggak 10 menit deh. Sediain 10 menit lagi untuk aku bisa berleyeh-leyeh. Terus aku nyalain lagi biar aku nggak lupa kalau ketiduran. Terus ya udah aku siap-siap mandi sampai jam 8. Terus dari jam 8 sampai jam 9 siap-siap. Setengah jamnya lagi juga siap-siap, ya udah jalan habis itu gitu. Jadi aku tuh kalau emang lagi ngantuk banget itu aku bakal per 5 menit juga aku set gitu. Apa ada alarm? Ya, biasanya kan aku tidur nih. Tidurnya suka tengah-tengah malam kan. Terus lagi pakai masker,
biar nggak ketiduran, aku pakain masker. Pakein alarm. Terakhir kali belanja online. Aku malu. Coba ya, aku inget banget sih aku beli apa. Jadi karena aku lagi hype-hypenya sama Kimetsu no Yaiba, alias Demon Slayer. Nih, ini Tanjiro ya. Bisa lihat kan? Aku beli jubahnya. Lagi dikirim. Tuh, paket dikirimkan. Aduh, terus aku juga sempet beli antingnya dia juga. Jadi kayak mungkin nanti aku cosplay aja sekalian ya. Asli soalnya kayaknya bakal lucu aja gitu. Video yang terakhir yang kamu buat di TikTok. Coba ya. Kita lihat. Ini. My question of the day is, kamu yang terlalu dingin atau aku yang terlalu ingin? Kamu yang terlalu dingin atau aku yang terlalu ingin? Ah, jangan ditanya. Gak apa-apa sih, dia cantik aja kan si Bella. Aku suka dia, berfollow juga. Terus kayak aku suka aja sama kata-katanya itu loh. Kamu yang terlalu dingin atau aku yang terlalu ingin? Boom. Buat orang-orang yang merasakan itu boom. Enggak lah, kalau kode mah ini di-share, Kak. Ini enggak aku love doang. Tapi kebetulan ya. Aduh. Ya adalah. Oke, jadi itu semua adalah lasting di handphone aku. Semoga kalian terhibur ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channelku. Terus juga jangan lupa share. Jangan lupa juga buat komen. Dan pastinya di-like juga videonya. Semoga terhibur. Thank you.